akhirnya keluar juga mobilnya, hasilnya sangat sempurna, saya sangat suka banget sama hasilnya. Saat ini kita sedang melakukan penyetingan untuk mobil BMW F30 model M3 nih, kalian lihat, yuk langsung yuk. Nah ini kita sedang melakukan penyetingan dulu di bagian belakangnya, kita setting. Gun ini kita menggunakan bahan material FRP, selain itu juga kita menyediakan untuk bahan jenis material plastik. Nah saat ini kita sedang melakukan penyetingan di bagian belakang dulu. Setelah kita melakukan penyetingan di bagian belakang, barulah kita masuk untuk step di bagian bumper depan. Nah, untuk melakukan penyetingan ini memang nggak sembarangan. Kita memang mempunyai skill khusus untuk kita melakukan penyetingan nih. Bagi kalian nih guys, yang penasaran untuk hasilnya, jangan kemana-mana, stay tune at Bian Bodykit. Oke guys, kali ini kita sudah selesai melakukan pengerjaannya. Jadi tadi kalian sudah lihat dari step penyetingan, kedua melakukan pendempulan, yang ketiga adalah progres pengecatan, dan yang terakhir finishing yaitu pemolesan. Jadi di channel ini hanya satu-satunya yang mengulas mengenai tentang hasil body kit. Jadi kalian juga tahu step pengerjaan dari workshop Bian Body Kit nih seperti apa sih? Nah, makanya kita memberikan shoot hasilnya dari satu persatu. Jadi kalian tahu betul untuk hasil yang terbaik tuh seperti apa. Jadi kita memberikan yang terbaik, jadi kita menjual kualitas, bukan menjual hasil gambar. Karena kalau misalkan kalian nih ingin membeli barang, apalagi tentang body kit, kalau kalian lihat gambar nggak begitu kelihatan detail untuk hasil kerapiannya. Nah, hanya di channel kita ini kita memang memberikan yang terbaik. Jadi semua satu-satu step kita berikan, kita shoot nih dari depan, dari samping, semuanya sampai belakang supaya benar-benar kalian tahu. Nah, langsung aja yuk kita lihat bagian depannya. Nah, jadi mobil ini sudah selesai melakukan pengerjaannya nih. Kalian lihat guys, sudah rapi. Jadi bahan yang kita gunakan adalah jenis bahan FRP, beda dari bahan plastik. Kalau yang plastik agak lebih mahal, kalau kalian pengen yang lebih hemat sedikit, menggunakan jenis bahan FRP. Mengenai tentang kualitas, kalian nggak usah perlu takut, nggak usah perlu ragu juga. Jadi kalau misalkan jenis bahan ini, kita memang menggunakan jenis bahan yang terbaik. Kalian juga bisa nonton juga di channel yang lain mengenai step hasil pengerjaan di kita tuh, yang lain tuh seperti apa. Nah, kita memberikan yang terbaik. Jadi kalian lihat nih kerapiannya seperti apa, dan gampang guys kalau kalian pengen tahu nih hasil detailnya seperti apa nih. Kalian lihat juga
untuk detailnya kerapiannya itu seperti apa. Jadi kita juga harus memperhatikan guys, yang pertama adalah di bagian nut, kalian juga harus perhatikan antara si bumper dengan si body, dan juga di bagian bumper ini juga kalian harus perhatikan, dan bagian nut-nutnya semua kita harus samakan dengan yang original. Jadi itulah kalian harus memperhatikan semuanya, dan di bagian belakang juga sama guys, kalian juga lihat juga nih. Jadi kita melakukan pengerjaannya juga nggak asal-asalan, pokoknya kita benar-benar memberikan yang terbaik. Oke, kalian juga lihat juga dari hasil semua dari pengerjaan Bian Body Kit, dan support terus guys dengan klik tombol subscribe dan like juga, dan share bila kalian suka dengan hasil pengerjaan bengkel Bian Body Kit. Oke. Our road.